Gak apa-apa petir. Cuma petir. Iya, nak. Bisa gak sih? Gini. Ya, masa aku udah contohin juga sih? Kebun kamu panas nih? Kamu demam ya? Hah? Iya. Kamu sakit?
Huh? Gak apa-apa, petir. Cuma petir. Iya, nak. Iya, kenapa, nak? Kenapa, sayang? Aduh, aduh, aduh. Kenapa, kenapa? Takut petir, Ma. Oma udah tidur. Oma udah tidur. Terus gak ada nemenin kamu, ya? Mau tidur di sini? Iya, Ma. Yaudah, bobo di sini, ya. Oke, bobo. Merem, merem, merem. Merem-merem. Yang benar. Bahagia sekali ini. Bisa bangun tidur sama mama, sama papa. Pagi, sayang. Pagi, mama. Ma, Papa belum bangun. Kamu bangunin aja. Gak apa-apa, bangunin aja. Papa bangun. Saya masih perlu kamu, Din. Papa lagi mimpi mama tuh. Nak. Kenapa? Hai, Papa bangun. Selamat pagi, Pa. Maaf, tadi aku teriak. Habis Papa gak bangun-bangun. Kenapa emang aku bangunin Papa? Kamu tidur nyenyak banget ya, Mas. Sampai ngigo. Ngigo? Papa. Papa ngigo Mama. Ngigoin Mama. Enggak, Papa gak ngigo, sayang. Salah dengar kamu. Masa sih, Mas? Aku soalnya juga dengar loh. Aku masih gak perlu kamu, Din. Papa ke kamar mandi dulu ya. Setelah semua yang terjadi, gak kusangka, Mas, aku bisa tertawa lagi bersama kamu dan Reina. Papa lucu ya. Gimana?
Kiki gak bisa bayangin deh mbak, mukanya mbak Andi sama Mas Al pas keluar dari kamar. Udah gitu, semalam pakai acara hujan kan, hujan angin, ada petirnya, dingin-dingin, berduaan di dalam kamar, waduh. Langsung traveling, Pak. Kan kemarin kan abis huru-hara tuh, ya kan? Rumah tangga kocar kacir. Ada isu-isu cerai. Oh, alhamdulillah banget. Andin akhirnya pulang lagi ya. Lega gue. Iya. Ya Allah. Nenek punya adik. Seneng nih kejaduan. Iya. Kalau bisa... itu Oma udah tidur, jadi aku ke kamar mama sama papa deh. Aladin kagak dateng, Bang. Udah gak apa-apa, kan masih ada malam-malam berikutnya. Siapa tahu besok hujan lagi. Kalian kenapa sih? Kalian rencanain apa emang? Enggak ada. Gak ada apa-apa, cuma semalam hujan doang. Masa sih? Iya mbak.